mempresentasikan bagaimana internet bekerja. Apa itu internet? Menurut Utomo 2002, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Siapa penemu internet? Penemu internet adalah Leonard Weinrock, lahir di New York City, Amerika Serikat, 13 Juni tahun 1934, umur 86 tahun. Leonard Weinrock adalah seorang insinyur yang disebutkan sebagai Bapak Internet. Seorang profesor ilmu komputer di UCLA, Henry Samueli. Sekolah Teknik dan Sains, ia membuat kontribusi penting beberapa bidang jaringan komputer, khususnya untuk sisi teoretis dan jaringan komputer. Kapan, di mana, dan mengapa internet ditemukan? Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Bagaimana internet bekerja? Jika dua komputer disambungkan dengan kabel, dinamakan adalah jaringan sederhana. Jika ada 10 komputer, 3 disambungkan dengan kabel, jika teman-teman lihat, ini akan sangat rumit ya. Dan saking sangat rumit, manusia berpikir bagaimana untuk membuat yang rumit ini menjadi lebih mudah, dan manusia menciptakan yang bernama router. Jika teman-teman lihat, dibandingkan ini jauh lebih praktis dan lebih enak untuk dilihat. Untuk berkomunikasi lebih luas menggunakan jaringan dual router. Jaringan banyak router. Jika mau makin luas dan makin di mana-mana dan makin banyak, bisa pakai 4 router. Jadi masing-masing router di ini 1, 2, 3 masing-masing punya 5 komputer. Nah, 3 router ini bisa menuju ke satu pusat router. Nah, jaringan router ke modem. Kalau teman-teman ingin menghubungkan teman kalian di tempat yang sangat jauh dari Sabang sampai Merauke atau ujung sampai ujung, menggunakan bernama modem. Jika teman-teman lihat, ini adalah ada 5 komputer, terus disambungkan ke router, habis itu dari router sambung ke modem. Nah, setelah modem menuju ke Internet Service Protocol. Nah, dari Internet Service Protocol ini menuju Internet Service Protocol 2. Dan dari Internet Service Protocol 2 menuju modem dan ke router. Dan kalian, teman-teman, bisa menghubungkan dari ujung ke ujung dengan menggunakan cara yang itu bernama modem. Dan itu dinamakan adalah jaringan internet. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan
presentasi Oji dan Yanti. Terima kasih. Bye.